Yang saya hormati, Saudara Rektor Universitas Indonesia, Majelis Wali Amanah, Senat Guru Besar, para wisudawan, wisudawati 2009, seluruh keluarga besar Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tinggi sesudah mengucapkan hamdalah ke hadirat Allah atas penganugerahan gelar ini kepada saya sungguh ini suatu kehormatan. Untuk itu saya akan membacakan sebuah puisi yang saya tulis pada tahun 1963 46 tahun yang lalu ketika saya menjelang saya memakai pertama kali memakai toga dan topi seperti Anda ini. Beberapa hari sebelum saya menamatkan studi saya di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Indonesia di Bogor, saya angkatan terakhir yang mendapatkan ijazah dari universitas ini sebelum kampus di Bogor menjadi IPB. Inilah puisi itu: "Judulnya 'Alma Mater' di depan gerbangmu, tua pada hari ini, kami menyilangkan tangan ke dada kiri, tegak, tengadah, menatap bangunanmu, genteng hitam." dan dinding kusam berbelumut waktu untuk kali penghabisan marilah kita kenangkan tahun-tahun dahulu tahun-tahun kuliah menimba ilmu hari-hari kuliah di ruang fisika dan ruang Ilmu-ilmu lainnya pergi kuliah naik sepeda, mengantuk pagi-pagi di luar sana, bercericit burung-burung gereja. Kami kenang ruang praktikum kebun percobaan, tugas kerja praktek di daerah. Corong anestesi dan kilau skalpel di kamar bedah. Terdengar suara-suara menjalar sepanjang gang. Suara pasien yang pertama kali kujamah. Pasien itu hewan. Di aula ini aula yang semakin kecil kita beragitasi kita berpesta dan berkencan melupakan sengitnya ujian tekanan dari guru besar melepaskan lelah pada hari-hari perpeloncoan pada film dan musik yang murahan ya kita sesekali perlu juga konser yang baik drama Sofokles, Chekhov atau pementasan jas panjang pesanan. Kemudian kita berdebat mengenai politik, Tuhan dan para negarawan tentang filsafat, perempuan serta peperangan. Bayang benua abad dahulu lewat abad yang kini. Di manakah kau sekarang berdiri? Kau berdiri di abad ini. Dan Bersyukurlah karena lewat gerbangmu tua kau telah dilantik jadi warga republik berpikir bebas. Sebuah universitas adalah republik berpikir bebas. Setelah bertahun diuji kesetiaan dan keberanianmu dalam berpikir dan menyatakan kebebasan suara hati, berpijak di tanah air nusantara menggarap tahun-tahun kemerdekaan dengan penuh kecintaan. Dan dan kami bersyukur pada Tuhan yang telah melebarkan gerbang tua ini. Kami bersyukur pada Ibu Bapak, pada Ibu Bapak yang sepanjang malam selalu berdoa tulus untuk anak-anaknya, dan sepanjang hari terbungku membiayai kami. Dorongan kekasih sepenuh hati, dan kami berhutang kepada manusia. Yang telah menjadi guru-guru kami sejak dari TK sampai perguruan tinggi, pada rakyat yang membayar pajak selama ini, pada mamang-mamang yang menjaga sepeda-sepeda kami, pada hari ini di depan gerbangmu yang tua, kami kenangkan. Cemara halamanmu dalam aroma formalin, kami kenang mikroskop di laboratorium, kami kenang buku-buku di perpustakaan, kemudian kami memandang panorama sebuah bangsa, gulungan layar di kampung nelayan nyanyian pohon-pohon perkebunan angin hijau di padang-padang peternakan deru kemarau di padang-padang penggembalaan dalam dalam mimpi teknologi kami kini dipanggil untuk menggarap tahun-tahun kemerdekaan kemudian kemudian mencintai manusianya mencintai kebebasannya. Panjangkanlah ya Tuhan usia universitas kami, Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.